Bagi pemula, dunia kripto mungkin terasa sangat kompleks, namun banyak aplikasi trading kini dilengkapi dengan fitur edukasi yang dapat membantu pengguna memahami dasar-dasar investasi kripto. Tutorial, artikel, dan analisis pasar yang disediakan dapat menjadi panduan yang berharga dalam memulai perjalanan investasi di dunia digital. Aplikasi trading kripto saat ini menawarkan pengalaman berinvestasi yang semakin mudah dan terjangkau. Dengan antar muka yang user friendly, kita bisa membeli, menjual, dan melacak aset kripto dengan hanya beberapa ketukan saja. Fitur-fitur tambahan seperti notifikasi, harga real time, grafik, analisa, dan dompet digital terintegrasi pastinya semakin menyempurnakan pengalaman pengguna. Nah gadgeters, buat kamu yang saat ini sedang mencari aplikasi kripto terbaik untuk trading maupun investasi, simak video ini sampai akhir. Karena kami telah merangkum 7 aplikasi terbaik yang memiliki ulasan dan review positif dari para penggunanya. Penasaran apa saja rekomendasi kami? Yuk simak ulasannya berikut ini. 7 aplikasi kripto terbaik trading dan investasi. Bybit. Bybit menawarkan pengalaman trading kripto yang cukup komprehensif. Platform ini menyediakan berbagai fitur menarik seperti perdagangan spot, margin, futures, hingga opsi. Antar muka yang relatif user-friendly membuat Bybit mudah digunakan, baik bagi trader pemula maupun berpengalaman. Fitur-fitur canggih seperti copy trading dan bot trading juga menjadi nilai tambah. Sayangnya, beberapa pengguna mengeluhkan layanan pelanggan yang kurang responsif saat terjadi masalah. Secara keseluruhan, Bybit adalah pilihan yang layak dipertimbangkan bagi mereka yang ingin mendalami dunia trading kripto. Sebelum memutuskan untuk menggunakan Bybit, sebaiknya lakukan riset yang mendalam. Baca ulasan dari pengguna lain, bandingkan dengan platform serupa, dan pahami resiko yang terkait dengan trading kripto. Ingatlah bahwa investasi di pasar kripto bersifat spekulatif dan tidak dijamin keuntungan. OKX. OKX menawarkan pengalaman trading kripto yang komprehensif dengan berbagai fitur menarik. Platform ini menyajikan antar muka yang user-friendly, sehingga cocok bagi pemula maupun trader berpengalaman. Pilihan pasangan trading yang luas, biaya transaksi yang kompetitif, dan keamanan yang terjamin menjadi nilai tambah OKX. Selain itu, adanya fitur-fitur seperti trading margin, futures, dan opsi memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi pengguna. Namun seperti platform lainnya, penting untuk melakukan riset lebih lanjut dan mempertimbangkan resiko yang terkait dengan trading kripto sebelum memutuskan untuk menggunakan OKX. Binance. Binance adalah salah satu platform perdagangan kripto terbesar dan paling populer di dunia. Aplikasi mobilenya menawarkan antar muka yang user-friendly, sehingga cocok bagi pemula maupun trader berpengalaman. Binance menyediakan beragam pilihan koin kripto dan fitur trading yang komprehensif, termasuk spot trading, margin trading, dan futures trading. Namun seperti platform perdagangan lainnya, Binance juga memiliki beberapa kekurangan seperti biaya transaksi yang bisa berubah-ubah dan volume transaksi yang sangat tinggi dapat menyebabkan sistem menjadi lambat. Secara keseluruhan, Binance adalah pilihan yang solid bagi mereka yang ingin membeli, menjual, atau memperdagangkan kripto. Tetapi disarankan untuk melakukan riset lebih lanjut sebelum menggunakannya ya, gadgeters. BitGet. BitGet merupakan salah satu platform perdagangan kripto yang cukup populer dan menawarkan berbagai fitur menarik bagi para trader, mulai dari pemula hingga profesional. Platform ini dikenal dengan antar muka yang user-friendly, sehingga mudah digunakan bahkan bagi mereka yang baru terjun ke dunia kripto. BitGet juga menyediakan berbagai pilihan pasangan trading, fitur copy trading, dan program referral yang menarik. Namun seperti platform kripto lainnya, BitGet juga memiliki resiko yang melekat, terutama terkait volatilitas pasar kripto. Sebelum memutuskan untuk menggunakan BitGet, ada baiknya Anda melakukan riset lebih lanjut dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keamanan, biaya transaksi, dan regulasi. Indodex. Indodex menawarkan pengalaman bertransaksi kripto yang cukup user-friendly bagi pemula.
Antar buka aplikasinya intuitif sehingga memudahkan pengguna untuk membeli, menjual, dan melacak aset kripto mereka. Fitur-fitur tambahan seperti grafik harga real time dan notifikasi harga juga sangat membantu dalam membuat keputusan trading. Sebagai salah satu bursa kripto terbesar di Indonesia, Indodex telah mendapatkan lisensi resmi dari Bapepti. Hal ini memberikan rasa aman bagi pengguna karena transaksi yang dilakukan di platform ini telah diawasi oleh lembaga pemerintah. Selain itu, Indodex juga menerapkan berbagai lapisan keamanan untuk melindungi aset digital pengguna. Namun beberapa pengguna mengeluhkan proses penarikan dana yang kadang-kadang lambat. Secara keseluruhan, Indodex cocok bagi pengguna yang mencari platform trading kripto yang mudah digunakan dan terpercaya. Pintu. Pintu merupakan salah satu aplikasi jual-beli kripto yang populer di Indonesia. Dengan antarmuka yang user-friendly, Pintu memudahkan pengguna, baik pemula maupun berpengalaman, untuk berinvestasi dalam berbagai jenis cryptocurrency. Fitur-fiturnya yang lengkap seperti pintu earn, pintu staking, dan pintu OTC memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk memaksimalkan keuntungan. Selain itu, regulasi dan Bapepti membuat transaksi di pintu semakin aman dan terpercaya. Namun seperti platform lainnya, pintu juga memiliki biaya transaksi yang perlu diperhatikan, Gadgeters. Secara keseluruhan, pintu adalah pilihan yang baik bagi pengguna di Indonesia yang ingin memulai atau mengembangkan portofolio kripto mereka. Toko kripto. Toko kripto adalah salah satu platform jual beli kripto terkemuka di Indonesia yang menawarkan beragam fitur menarik bagi penggunanya. Dengan antarmuka yang user friendly, Toko kripto memungkinkan pengguna untuk melakukan trading berbagai jenis cryptocurrency dengan mudah dan aman. Platform ini juga menyediakan berbagai sumber belajar tentang kripto, seperti kelas gratis dan artikel edukatif yang sangat bermanfaat bagi pemula. Meskipun demikian, seperti platform lainnya, toko kripto juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti biaya trading yang mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan platform lain. Secara keseluruhan, toko kripto merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan bagi mereka yang ingin memulai atau mengembangkan portofolio kripto mereka di Indonesia. Meskipun menjanjikan keuntungan besar, investasi kripto juga diiringi dengan resiko yang tinggi, Gadgeters. Fluktuasi harga yang ekstrim dan potensi penipuan menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, penting untuk memahami betul tentang teknologi blockchain, berbagai jenis kripto, dan memilih aplikasi trading yang terpercaya dan juga terregulasi. Nah, Gadgeters, itu tadi deretan rekomendasi aplikasi trading dan investasi kripto terbaik yang banyak digunakan oleh penggiat kripto. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat Anda ya, Gadgeters. Akhir kata, thanks for watching and see you on the next video. Bye-bye.